Yo, halo guys, kembali lagi dengan gua Thomas, record channel gua Rico Kucing, and welcome back di my video Mobile Legend guys. Kali ini karena bertemakan Natal, jadi gua pengen nyobain Christmas mod bareng temen gua si Andi. Halo Andi. Halo. Halo, subscribe ya. Yes. Ntar gua subscribe. Ntar gua kasih link Andi di bawah, dia suka ngasih tips-tips Mobile Legend. So, mantap. Ini Di, by the way ini yang beda apa nih Di dari Christmas mod sama yang biasa nih? Nah, jadi kalau untuk Christmas mod itu skill itu aneh-aneh. Jadi tuh kayak ke Franco, skill satunya itu yang narik bisa dari tower ke tower lebih lebih panjang. Terus kalau Lancelot, skill satunya itu juga enggak bisa habis, banyak. Aneh-aneh nih pokoknya. Bedanya di skill-nya doang sih. Tapi kalau hero-nya ini emang cuma segini doang, enggak bisa pakai semua hero. Ya 5. Ya mau gimana lagi, masa 10? Maksudnya kan pilihannya cuma ada yang di sebelah kanan gitu. Iya. Yeah. Oh, pokoknya aneh-aneh lah ya. Ini Harley nggak tahu nih, gue pakai Harley. Perubahannya apa nih ya? So kita coba aja langsung guys. Merry Christmas. Nah. Oke. Okay. Coba skill satunya. Merry juga. Christmas guys, Merry Christmas Mobile Legends. So ya, yeah, kita coba main aja di sini. Anjir, musiknya musik santai banget ya, Christmas banget. Lu pakai apa Di? Lancelot, gue mau nyobain skill satunya nih yang katanya nggak bisa bisa. Gue bareng lu aja, Ah, kita ngebego-bego aja sini, ngerusuh aja kita. Oh ya, deh kalau gitu gue atas. Ya, update-nya gini. Udah nggak apa-apa, kita bertiga aja nggak apa-apa. Mana nih? By the way, ini kagak ngaruh ranking ya? Oh, mana lu? Cuma doang, 3 kali doang ternyata. By the way, gue udah level 2 ya? Iya, langsung. Os. Oh, dia main. Lah. Mampus lu, mati lu. Biarin mati lu. Kok gue ngebeling ke depan? Mati juga dia. Sama ini Layla, skill 2-nya jadi kayak Odette yang mantul-mantul. Oh, anjir. Sip. Mati lu mau kemana? Yes. Oke, okay. untuk Harley sendiri gue masih nggak ngerasain perubahannya di mana nih. Topinya kali, coba deh. Coba ya. Set. Kalau nggak skill 1. Ada beda? Enggak, sama kayak biasa, belum tahu. Ya by the way ini mapnya lucu banget. Ini towernya jadi pohon Natal. Dan menyerang jadi gak tega ya. Iya. Dan ini creepnya lucu banget sumpah. Oh, keren ya. Iya, ini perubahan Mobile Legends keren juga. Lihat mau. Cybernya gila. Banyak bener itunya. Goblok, kesalah ngebling. Ya, mati gua. Oke, Mobile Legends best juga ya, dan nge-update itu benar-benar bikin kita nggak bete, guys. Ini benar-benar berbeda dan lucu banget ini monsternya. Lihat mau dia pakai topi Natal gitu kan. Oslo. Gue yang mati. Bisa tuh kali ya. Oke. Oh, rame banget. Mati dia. Bisa. Wih. SS gede banget. Bisa begitu, tai. Awas. Oh, 6 kali. Gue yang dapat. Gila, enak banget Lancelotnya cuy. Tergantung level. Mati gua goblok. Gua back dulu. Enggak deh, farming dia. Lah apa pas nih? Tahu surrender. Tahu baru begitu udah surrender ya. Mari main. Waduh. Awas. Odette kenapa gede banget, tai? Itu Estus gede banget, tai. Itu gimana? Itu mati gua. Itu gede banget anjing tadi. Skill siapa itu? Oh, tapi sayangnya mode ini cuma pas Natal doang, guys. Sebulan doang berarti. Enggak sampai 15. Enggak sampai 14 hari. Paling seminggu lah ya. Iya. Sebulan 2 minggu. Yoi. Waduh. Sama tuh lu lihat tuh, gede-gede banget anjir. Apa dah? Feeder net ini semo buff apa? Feeder net apa dah? Ini semo buff NK apa lu balu? Gil. Oh, dia keluarin skill satunya lebih banyak cuy, Harley. Itu apa anjing? Itu skill duanya Layla bisa mantul-mantul gitu, tai. Iya, kayak Odette. Ini gua culik satu kali bisa ya?
langsung sekarat tadi. Odet kita ini. Cakep terus rata tuh mereka rata cakep. Ah, mati. Oke, kita comeback Israel. Nah, saya bisa. Oke, kita comeback Israel, guys. Menang. Gila. Christmas mode aja deh comeback Israelnya loh. Menang kita. Epic comeback. Yes. Ya, lihat towernya itu bentuk ini apa namanya? Bola boneka Santa anjir. Dapatnya apa sih? Iya. Epic comeback. Wih, MVP. Gila. Ya, okay, guys. Jadi mod Christmas mode-nya itu benar-benar berbeda, buat benar-benar buat fun. Jadi kalau kalian mau coba, kalian cobalah sebelum modenya ini hilang, guys. Kayaknya kemungkinan cuma seminggu kalau enggak salah atau 2 minggu. So ya, kalian coba aja langsung, hero-hero juga dirubah, skill-skill dirubah-rubah. So ya, jangan lupa subscribe juga si Andi ya. Thank you Di udah temenin. So, thanks for watching guys. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel gua. Merry Christmas and see you next time. Bye-bye. Dadah.